Halo Sobat 100, masih bersama saya Ayub dalam program 100 Institute. Kali ini kita masih membahas soal-soal ujian nasional IPA SMP tahun 2018. Adapun soal berikut berhubungan dengan gejala alam biotik dan abiotik. Soalnya adalah beberapa komponen biotik yang ada di perairan. 1 hiu, 2 ikan gurame, 3 ikan tongkol, 4 ikan sarden, 5 ikan bandeng, 6 ikan teri, 7 ikan mas, 8 ikan pari. Maka komponen biotik yang khas pada ekosistem air tawar adalah berikut pilihan jawaban dari soal aslinya, yaitu A pilihannya 1 dan 5, B 2 dan 7, C 3 dan 4, D 6 dan 8. Ya, kira-kira jawabannya yang mana ya Sobat 100? Oke, langsung saja kita bahas soal ini. Ikan hiu merupakan ekosistem air laut. Ikan gurame ekosistem air tawar. Ikan tongkol merupakan ekosistem air laut. Ikan sarden ekosistem air laut. Ikan bandeng ekosistem air laut atau air tawar. Ikan teri ekosistem air laut. Ikan mas ekosistem air tawar. Ikan pari ekosistem air laut. Sehingga dari penjelasan ini, maka kita bisa jawab soal ini adalah pilihannya yang B ya, yaitu 2 dan 7 ya, yaitu ikan gurame dengan ikan mas. Oke Sobat 100, sampai di sini sudah paham ya. Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video berikutnya. Selamat belajar!